Yang pok ni pun, depan-depan nasi nak kentut pun. Kentut saya kisah lagi tak boleh lah. Pungkok tak ada sivik tu je. Woi, korang ajak punya anak hamil ni. Abang, han jaga sikit mulut lah. Han korang ajak dengan aku. Busuk kot. Tui. Dah nama apa kentut? Takkan kentut buah vanila kot? Bodoh punya anak. Hei, hamil makan kah? Hei, pasal kentut pun nak menyebai macam tu lah. Alung, mamai makan ni. Pak tak marah dah. Betul ke pak tak marah? Tak. Okey dah. Hei. Duh, bau kentut lagi tu. Melekat lah hidung. Jangan nak kentut lagi dah. Ha, dah angkat kaki dah tu. Abang, sudahlah. Apa benda? Yang takut sangat dengan kentut aku siapa? Hina sangatlah aku ni kentut. Macam kat Malaysia ni aku seorang je kentut, orang lain tak kentut. Macam tu? Bukan. Mau dengar tu pak kata apa? Betul ya pak. Betul. Memang kat Malaysia ni pak seorang je duk kentut. Kalau terkentut tak apa juga. Tu saja teran depan nasi. Pungkong aku, ikut skor aku lah. Weh Along, handi amli ha? Dah, orang cakap benda betul pak oi. Betul ya pak sangat hang tu. Dah aku diam ni jangan cari pasal. Jangan sampai aku kentut depan muka hang sekali kot Along. Duk heran sangat aku kentut. Ya hang tu test mayang buah kentut. Duk kata pungkuk aku tak ada sivik. Pungkuk hang tu ada sivik sangat. Pandai-pandai je pok ni. Mana ada orang kentut test mayang. Hei, awak ingat aku tak dengar? Amboi. Along jangan tinggi suara dengan pok macam tu. Dok, pok ni terpaksa dulu mak. Dia kentut depan nasi mak. Orang nak makan. Jadi tak lalu mak. Mak ni Along tiap-tiap malam tu dengar pok orang kentut. Macam-macam bau dah, macam-macam bunyi mak duk hadap. Along tu sekali-sekala je dengar sabang lah. Situation tak sama mak. Mak tu dengar time tidur. Along ni time makan nasi mak. Dengar mak. Hei, dah, sudah aku kata. Duk tak habis sembang pasal kentut gua bersepa dah tau. Makan sudahlah. Yang maknya pun duk buat pelik sangat aku kentut. Syaruk Han nak handsome tu pun kentut. Dah. Tak lalu dah nak makan. Mak, Along pergi dulu. Han nak pergi mana Along? Dengan beg semua ni. Along dah tak boleh tahan dah duduk rumah ni, mak. Duduk kerja berkeling dengan pok lah. Mak jangan risau kat Along. Pandai-pandailah lu hidup kat luar tu. Pok tu dia rasa dia betul sangat kan? Tak apa, lepas ni dia nak kentut depan nasi ke, kentut dalam mayak ke, kentut dalam kereta ke, ikut suka dia. Along malah ambil tahu dah. Along pergi dulu, mak. Along, jangan tinggal mak Along. Jangan duk ambil hati sangat dengan pok hang tu. Along. Sudah, biar ha. Hang ni pasal kentut pun buat teruk macam tu Along. Hang nak pergi sangat kan? Hang ampi. Tapi hang kena ingat jangan duk balik dalam rumah ni. Beramboi. Along. Ish, aku geram sungguhlah dengan pok aku ni. Along. Siapa boleh tahan hidup dalam rumah ni pok oi? Ha? Pok ni pantang lepak kira kentut. Berbuih pula tu. Ni pok, Along pun dah bosan lah dengar kentut pok hari-hari. Ha? Pok ni tak ada kerja lain. Duk kerja kentut depan mak, kentut depan Along. Pungkok tak guna. Kurang aja. Along, ya Allah anak aku. Ha? Allah. Tu? Apa ni pasal kentut pun jadi macam ni? Along, Allah.
kecewa.